ni kali buat 2 million ke? Dia kosong dengan hutang. Cik baik kereta cantik. Oh, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke rancangan edisi khas. Saya Cila. Cila mana? Dah tentunya edisi khas ingin melaporkan di mana sekarang ni kan? Banyaklah. Banyak sangat orang-orang yang bersuara tentang kenaikan harga ikan. Yang orang kata tak puas hati kan, kenapa harga ikan mesti naik kan? Macam mak-mak, bapa-bapa, anak-anak ikan. Anak-anak yang mengatakan ikan itu naik. Itulah dia, kita ada sama dengan suara orang ramai antaranya lah. Cantik kereta dia kan, tengok. Apa khabar? Ya, waras. Nama siapa? Dari mana? Nama saya Ayah Sugiamin. Tinggal di Kuala Selangor. Ya. Apa pendapat Encik? Apa tadi? Sugiamin. Sugiamin tentang macam mana nama? Tentang kenaikan harga ikan ni. Dulu ikan kalau RM20 aja. Ada mikrofon. Dulu ikan kalau RM20 macam-macam dapat. Ya boleh muntah-muntah bakul tuh sampai tidak puas ikan. Macam-macam jenis ikan dapat. Sekarang RM20. Ini. Cikur. Saya cerita pasal ikan, bukan pasal geko. Geko tu biawak. Ikan ni, cekor. Apa? Seekor. Oh, seekor. Okay. Seekor ikan ni. Seekor. Susah sangat ke sekarang mau tangkap ikan? Pancing dapat. Ini kalau misal kata kalau mahal sangat dia jual ni. Waduh. Ini, suruh dia makan sendiri lah ikan ini. Siapa? Itu orang yang jual ikan. Tapi itu orang kamu? Kita makan cedin. Tak, saya tanya awak. Tak payah tanya Cik Sudin. Bukan Cik Sudin, kita makan ikan cedin. Sadin! Sedih! Ya. Alhamdulillah, bersama saya lagi, Sakaratul dalam edisi khas. Untuk minggu ini, kami akan menghompil isu yang semakin mendapat perhatian di mana negara kita harga ikan semakin melambung dan meningkat. Justru itu, kami akan menginterview, menanyakan kepada penjual ikan. Kebetulan lah. Sulatan tadi telah menemulah kita tu. Alhamdulillah. Apa masalah? Tak boleh. Ni. Tak boleh. Okey. Saya punya mic. Ya, saya. Okey. Siapa nama? Saya lama. Abdullah. Abdullah Pe. Abdullah Pe. Okey, Cik Abdullah Pe. Kita nak tanya kenapa harga ikan kat pasaran ni sekarang terlalu, kata orang tu harga dia terlalu melambung. Apa pendapat Abdullah Pe? You sudah on ke mic? Tak nyalanya pun mic. Dah. Cakap tadi. Ulang tadi soalan. Apa pendapat? Saya ingat. Tadi kita nak kasih tahu lah semua pelanggan-pelanggan customernya, klien ni jangan ke lain lah. Sebab kita, diorang tak faham. Okay. Kita meniaga ikannya. Diorang ingat kita senang tangkap. Okay. Terlupa polisentif lah, tangkap. Tak senang mudah itu. Okay. Sebab sekarang dalam laut ni tu sekarang, ikan tak berapa banyak. Sebab sekarang sampah salah yang banyak. Semua tayar buluh. Semua buluh, orang buluh macam you pun banyak dalam tu. Buluh lili, batang buluh, kuih raya, semua taruh semua kat situ. Jadi kita sekarang itu sebab you kaji balik kenapa harga ikan tu melambung mahal. Sebabnya pun kita kena fikir itu kos. Kita bila nak tangkap ni ikan tu pun kita kena sewa bot. Lepas kita sewa bot, lagi kena dalam sambil tangkap ikan, kita sewa VCD lagi tengok sambil ikan tangkap. Kan? Sewa lagi. Lepas sewa, perangkat ikan, bawa ke pelabuhan sana, kita sewa lori. Lori pusing sana sini. JPJ saman. Jadi, secara statistiknya pun, kos terlampau ledah akhirnya. Ledah lah. Jadi, orang tak senang lanjai lah. Jadi, saya nak cakap sama dia orang. Kalau dia tak mampuinya pun, mampui lah kan. Jangan beli ikan lah. Pergi makan angin ke. Jangan datang lah kalau... Lagi satu, bukan nak cakap lah. Manchester lah. Kuru lah. Manchester, kita tanya pasal harga ikan je. Yalah, tak betul. Semangat. Jadi pada diorang fahamilah kami orang yang menjual ikan ni, kita apa masalah. Kita tanya interview untuk 30 saat je. Kita tak buat drama sampai 2 jam. Sikit je minta komen. Nanti diorang cakap, saya kawan pada kerja TV3 tu kan. Diorang cakap boleh elit. Oh, edit. Tak apa, setengah jam boleh tipu orang.